Kenapa saya bilang perampok itu tak betul? Awal. Akhirnya saya tulis di Facebook saya, yang benar itu ngerampok atau merampok artinya apa? Itu dalam waktu 10 menit yang komen lebih dari 150. Saya baca satu-satu, saya senyum-senyum aja dia. Jadi hiburan itu gitu-gitu aja. Tapi hari ini saya ubah lagi. Lalu saya bilang begini. Kabar ini berhasil CPO terbesar kedua di Indonesia. Banyak tepuk tangan dulu. Banyak tepuk tangan. Cadangan boksit terbesar di Indonesia. Tapi penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia dalam APBD baik kabupaten kota provinsi, 1 rupiah pun tak ada kontribusinya. Itu masalahnya. Tapi jalan rusak yang di mana provinsi, rusaknya angkutan tandan sawit. Itu. Yang kedua kita. Apa cat boksit terbesar kita pusat gunung tak campur konsesi misal konsesi yang pakai baterai bekas pak yang bilang itu tak ada begini. Suara saya kecil, itu yang bagus. Maaf Pak Sarif. Ya. Nah, boksit terbesar, 20 juta ton setiap tahun diberi konsesi pada 4 perusahaan untuk ekspor. Nilainya paling kurang 500 juta US dollar setara dengan 7 triliun. Ya. Pemerintah provinsi itu dalam APBD-nya tahun lalu cuma dapat dana dari Minerba cuma 15 miliar. Kabupaten kota seluruhnya dicampur semua tak sampai 100, padahal yang dikeruk, ini dikeruk ya 7 triliun. Masalahnya kalau perkebunan tak dapat, gak apa-apa. Karena tanahnya tidak dikeruk, kecuali dibakar ya. Ada 140 atau perusahaan bakar kita sih pokoknya bakar masalah di klarifikasi gimana itu urusan dia ya. Jelas api itu tak mungkin kan asal misalnya terang benderang api untuk beter tidak ya, dan media untuk terjadi kebakaran tak mungkin pasti dibakar